Wow, sangat mantap. Oh, rasanya masam, nggak begitu masam, kebanyakan manisnya. Dan good job. Nih guys, nih buahnya ada bulu-bulu halus. Hai sahabat Mutia semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat diangkat penyakitnya, segera sembuh, beraktivitas seperti sedia kala lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Mutia mau review satu buah yang bentuknya sangat unik, sangat cute dan menarik. Pertama kalinya saya itu lihat buah ini ya teman-teman. Tadi pagi saya tuh jalan-jalan ke pasar dan di situ ada penjual buah. Orangnya menawarin mau beli buah enggak gitu. Oh, saya tanya, kok buahnya sangat unik gitu kan. Saya jadinya beli 1 kilo, guys. Bentuknya itu sangat cute seperti yang beli. Bercanda, guys. Okay. Dan sebelum lanjut ke videonya, yang buat yang belum subscribe, mohon dukungannya ya teman-teman, subscribe channel Mutia Ayu dan paling penting juga aktifkan notification agar kalian selalu mengikuti video saya selanjutnya. Oke? Terima kasih. Nih teman-teman, review buahnya ya. Buahnya sangat kecil, mungil, warnanya oranye. Dan uniknya ini itu kulitnya ada bulu-bulu halus. Nih, ini ada bulu-bulu halusnya. Kelihatan enggak ya? Bulu halus. Nih, tadi pagi saya beli 1 icin, harganya 160 NT. Segini, teman-teman. Pertama kali saya membeli buah ini dan juga sangat tertarik banget sama buah satu ini dan penasaran banget rasanya itu mau seperti apa. Aku pun belum tahu, belum pernah mencicipi satu buah ini. Nih, seperti mangga small. Ya, seperti ini guys. Nih, buahnya ada bulu-bulu halus. Nih ya teman-teman, kelihatan nggak ada bulu-bulu halusnya ya, seperti mangga kecil atau sawo gitulah. Bagi teman-teman yang tahu ini buah apa, silahkan komen di bawah ya. Ini baru pertama kali saya juga pengen rasain seperti apa ya rasanya. Ini sudah saya cuci tadi. Katanya cara makannya tinggal dikupas aja kulitnya, teman-teman. Ini kan seperti ini nih. Kulitnya kita kupas kulitnya. Ya, seperti ini, kupas dulu. Kulitnya tipis nih, teman-teman. Kita kupas dulu ya. Penasaran banget rasanya kayak apa nih. Oh, ini maklum guys, wong deso urung pernah mangan buah unik seperti ini guys. Ya, ada ininya nih,
kata penjualnya kayak gini, cara makannya gak usah dipotong-potong, tinggal dikupas kulitnya, terus dimakan gitu. Makannya gimana ya? Ini ada bijinya apa enggak ya di dalam ya? Gak tahu ya guys. Ini aku cobain dulu. Oh, ada bijinya dalam. Rasanya masam, nggak begitu masam, kebanyakan manisnya. Dan wangi-wangi gitu, kayak macam mangga gitulah. Tapi rasanya lebih enakan ini, mantap nih guys, mantul. Maaf ya teman-teman, lagi makan itu ada orang masuk. Wow, sangat mantap, manis, manis guys. Nggak tahu namanya apa sih ya. Aku tadi itu dikasih tahu sama penjualnya, tapi lupa. Buat yang tahu ini buah apa, boleh komen di bawah ya. Bijinya seperti ini. Ternyata enak ya. Dari awal aku penasaran, terus membeli, terus nyobain. Wah, cicipin satu aja masih ketagihan. Ini yang ketiga. Manis. Kok lebih enakan dari mangga ini, guys? Oh, sangat gampang sekali tinggal di ini, teman-teman. Ini dagingnya nih. Oke teman-teman, yang sudah menonton video saya, saya doakan semoga kalian semuanya sukses dan selalu diberi kesehatan panjang umur, rezeki melimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you in the next video.